kamu nggak apa-apa kan? Ya gimana lagi nak, kita bekerja ya kayak gini nak. Mau dibuat buka aja kita, terkadang dikasih takjil sama orang-orang nak. Sekali lagi ya bapak minta maaf ya nak ya. Kamu jangan sedih nak, ya gimana lagi nak. Sedangkan kita orang gak punya nak. Mudah-mudahan aja kita mendapatkan rezeki yang gak bisa gak sangka nak. Ada yang, ada orang yang bisa ngasih kamu nak. Hahaha, lumayan. Habis beli baju lebaran. Bapak punya uang nak, kamu pasti beli baju kayak itu nak. Masih bau toko. Mantap. Hei orang miskin, ngapain kamu mangap-ngapi sini ya? Istirahat bang, ini tadi habis mulung, tapi tadi malam hujan bang, nggak dapat apa-apa bang. Oh jadi kamu pemulung? Iya bang. Besok lebaran, kamu punya kelambi nggak baju? Hah? Baju lebaran? Ya gimana lagi kan, juga sekarang ini saya mendapatkan barang bekas bang, bisa dijual, nanti bisa beli baju bang. Mana bisa kamu beli baju ya? Kamu orang melarat ini, kayak aku ini loh. Beli baju, bisa lebaran ya kan? Kasihan bapak itu sama anaknya dihina seperti itu. Kamu wajib. Karena hari raya harus pakai baju baru, wajib. Mungkin nggak bisa ya, jangan dihina. Kerja kayak aku ini orang kaya. Dan aja baju baru anaknya sama bapaknya itu, buku sarung sama baju anak kecil. Nah, ke pasar dulu deh. Gimana tuh dari langit dan mimpi kamu zaman sekarang nggak ada orang bantu kamu itu. Ya terima nasiblah kamu sebagai orang miskin, kerja pemulung, tak bisa beli baju, ya kan? Kamu yang sabar lah ya. Kamu juga nak, ngapain kamu mau jadi bapaknya, anaknya bapak ini, ya kan? Ya, tapi kan ini memang anak saya, bang. Ya kasihan nasibnya. Jadi anak kamu ini kasihan nasibnya, gak bisa beli baju, gak bisa makan enak, gak bisa beli sandal, ya kan? Buat lebaran besok. Kan kasihan. Makanya hidup jangan miskin-miskin amat ya kan. Memang takdir dari yang kuasa bang, maksudnya dengan anak saya kayak gini bang. Ya udahlah, nikmati nasib kamu yang miskin dan melarat yang gak bisa beli baju. Mudah-mudahan abang selamat ya bang. Lah ya pak selamat dong, daripada kamu miskinnya kan gak mungkin selamat kamu. Aduh capek deh. Ada yang nak, orang yang kaya Om tadi nak, selalu menghina nak. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan nasib manusia kaya bapak nak ya. Gimana nih nak, kita cerah lagi yuk. Barangkali nak nanti ada orang kasih tahu di sana nak, kita buat buka puasa ya nak. Bayang ini mau hujan ini mendung ini nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak gimana? Sudah pulang pak? Ini mau maghrib lagi. Iya ini mau pulang tapi masih belum dapat apa-apa ini soalnya kan besok udah hari raya. Iya nanti malam takbiran. Iya itu. Iya. Dan mesti apa-apa, kue apa, baju di rumah. Sampai ngerti sendiri kan. Iya iya iya. Di rumah gak ada siapa-siapa semasa dengan Haikal ini. Sedangkan ini aja gak bisa.
bisa ngasih apa-apa saya ini, ya Allah kasihan. Ya, sabar, Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, ini aja oleh-oleh dari saya ini. Nah, ini baju buku sama sarung ada sokoknya. Alhamdulillah. Ini buat dari saya, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ini buat adiknya. Ini buat ya. Anak saya. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Alhamdulillah. Sampai ya, oh, ya, carikan ya, di pasar. Terima kasih, Pak ya. Ya Allah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Pak ya. Salam. Alhamdulillah nak, doa-doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala nak. Ya Allah. Ada rezeki yang kita sangka-sangka nak. Kalau gitu aja kita pulang nak ya. Alhamdulillah.